sini adalah sebuah tangan robot yang merupakan hasil karya dari kakak kelas saya, Jason Tennell, yang dikendalikan secara wireless menggunakan sarung tangan ini. Nah, untuk pengembangan selanjutnya, perangkat ini dapat digabungkan dengan sensor-sensor lainnya yang lebih canggih, misalnya sensor membaca syaraf, sinyal syaraf, dan bisa digunakan untuk menggantikan tangan sebagai tangan prostetik bagi yang mengalami kecelakaan sehingga tangannya harus dilunasi. Atau bisa juga digunakan pada industri di mana ada bahan-bahan yang tidak boleh digunakan, tidak boleh mengalami kontak langsung dengan manusia. Jadi bisa dikendalikan secara remotely di objek tersebut, menggenggam, dipindahkan, dan tanpa mengancam keselamatan pekerjanya.